Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman kathira amma ba'du. Puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin amin ya rabbal. Salawat beriringkan salam tetap tercura limpahkan kepada idola kita, manusia pilihan, manusia yang diberi mahkota kehormatan oleh Allah, yang tidak ada para nabi dan rasul yang menemui pangkat yang mulianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kalau disebutin nama yang mulia Nabi Muhammad, jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Seorang manusia yang dari lahirnya 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu. Dia sudah ditinggal wafat ayah dan ibunya. Wayakfuluhu jatuhu, dan ditinggal wafat oleh kakeknya. Summa ammuhu syakiku Abu Talib, dan dia diasuh lanjut oleh saudara kandung dari pihak ayahnya yang bernama Abu Talib. Siapa beliau? Beliau Sayyidil Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin, yang pada malam hari ini kita rayakan peristiwa hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan guru saya Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyiduna Syekh Al-Habib Saggaf Ibn Mahdi bin Idrus bin Muhammad bin Idrus bin Umar bin Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim sampai ke Rasulullah. Guru saya yang saya mondok di sana enggak bayar 12 tahun. Yang enggak pernah dipintain uang SPP-nya 12 tahun. Innallaha yu'li darajatihim fil jannah fi jiwari nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-makhsus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Rafi'uddin, Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi. Angkat tangannya semua. Ayo angkat tangan Bu. Pak angkat tangan. Annallaha ayyahfadahum khifdon jamilan kariman mubarakan warzukhum rizqan halalan wasi'an taiban mubarakan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ustaz Abdul Aziz Ustaz Haji Muhammad Husin dan para asatid lainnya, Ustaz Ahmad Zaki Fasha, Ustaz Ardi dan para asatid lainnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat wal afiat, Allah luaskan rezekinya dan Allah berikan naungan yang tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa lagi yang saya banggakan, yang saya muliakan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini semuanya. Saya doakan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baru saja hadirin, tadi kita telah membacakan riwayat Nabi Muhammad. Dari mulai Rabbi salli ala Muhammad sampai doa penutup
itu semua dilantunkan untuk Nabi Muhammad. Dia puji Nabi Muhammad, dia salawat kepada Nabi Muhammad. Tapi tetap, Bu, Pak, tetap. Kata Imam Abdurrahman, madihuka qasir walau ja'a bi badlil majhud wa wasifuka ajiz an hasri ma hawaita min khisaril karami wal jud. Al kaunu isyarah wa antal maksud. Kata Imam Abdurrahman At-Tibai, sehebat apapun para pemuji Nabi Muhammad, seagung-agungnya para pemuji Nabi Muhammad, tetap bu, madihuka qasir, enggak bakal sampai pada hakikatnya memuji Nabi dengan sempurna. Wa wasif ajiz, kita ini cuma berusaha memiliki ajiznya Nabi Muhammad, itu pun belum sampai. Kenapa? Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Karena sesungguhnya alam semesta ini memberikan, menyatakan bahwa orang yang paling mulia tujuannya hanya satu, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Pak Bu, Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nah, kalau di dalam Maulid Simtudurar, khuluqa wa khalqan. Nah, di Maulid Ad-Dibai, khalqan wa khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebaik-baiknya manusia. Khalqan wa khuluqa. Dari jasadnya, rupanya, tubuhnya, fisiknya, wa khuluqa, dan akhlak budi pekertinya. Ini kita bicarakan khalqannya dulu. Khalqannya Nabi Muhammad. Ini kalau kita bicarakan khuluqanya, enggak bakal selesai sampai besok juga enggak bakal selesai. Dipentung ntar sampai rumah. Ustaz Jami lama banget ceramahnya. Khalqannya Nabi Muhammad, jasadnya, rupanya, fisiknya. Kita sering dengar ya kalau maulid-maulid tuh. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa gali anta misbahu sudori. Itu wajahnya Nabi Muhammad bagaikan matahari, ya Allah, luar biasa Bu. Bagaikan bulan, anta nuru fauqanu, nur di atasnya nur. Ada salah seorang sahabat yang beliau mengatakan wajahnya Nabi itu kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, ahsanan nasi wajhan faka'annama syamsi tajri fi wajhi. Sahabat mengatakan wajahnya Nabi Muhammad itu bagaikan aku melihat di dekat wajah matanya itu, melihat bagaikan matahari. Ini wajahnya Nabi Muhammad. Kalau wajah kita ya Pak ya, ada yang bulat, ada yang lonjong. Tapi wajahnya Nabi Muhammad sempurnanya ciptaan Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, ada 10 qiraah. Qiraah asyrah, 10 qiraah ini dia membacanya dengan mutawatir anfusakum. Tapi ada satu qiraah, qiraah mawadul asyrah, qiraah sadah, ada di antara qiraah-qiraah tersebut yang membacanya laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Kalau yang pertama bacanya anfusikum, yang kedua bacanya anfasikum. Yang benar tuh bacanya anfusikum. Tapi ini anfasikum hanya sebagai kabar saja. Anfusikum adalah jamak taksir. Nah, ini anfasikum isim tafdil. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Sungguh telah datang di antara kalian seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian yang mulia. Itu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ayo apalagi? Ini halkannya kita bicarakan. Matanya Nabi Muhammad. Basyarahu ila sabri tibaki sakib. Nabi Muhammad punya mata, Bu. Matanya Nabi Muhammad basyarahu ila sabri tibaki sakib. Beliau melihat itu gerit-geritan kolam. Basyarahu ila sabri tibaki sakib sampai langit ketujuh beliau melihat. Ini Nabi Muhammad. Telinganya Nabi Muhammad, Bu. Telinganya itu sam'uhu yasma'u sarirul kalam. Beliau mendengar gerit-geritan kolam yang ada di Lauhi Mahfuz. Subhanallah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo apalagi? Kita bicarain halkannya dulu nih. Ayo apalagi? Keringatnya Nabi Muhammad, keringatnya.